Ada banyak keutamaan ataupun hikmah ketika memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di zaman sebelum Islam datang, dulu ada seseorang enggak pernah buat kebaikan sekalipun, enggak pernah taat sama Allah, mungkin tak pernah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari-hari penuh dengan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mau tunduk kepada Allah. Dan di hari tuanya dia memiliki banyak harta, banyak warisannya untuk anak-anaknya. Dan menjelang kematiannya, maka dia panggil anaknya, lalu katakan, "Wahai anak-anakku, aku mewasiatkan kepada kalian, kalau kelak aku mati nanti, tolong jasadku ini dibakar sampai jadi abu, sampai jadi debu. Lalu kalian sebarkan abu ikut tadi, sebarkan ke lautan. Kalian harus melaksanakan wasiat ayah ini. Kalau tidak, saya tidak rela nanti warisan saya, harta saya yang kalian ambil." Maka ketika dia meninggal, anak-anaknya melaksanakan wasiat dari bapaknya ini. Setelah dibakar jadi abu, maka debunya, abunya disebarkan di lautan dan di sungai. Kenapa orang ini tujuannya seperti ini? Dia takut. Kenapa? Dia sadar kalau dia mati nanti, pasti dia akan merasakan apakan azab yang luar biasa, pedih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gak kuat dia. Makanya dia dengan logikanya, kalau nanti saya sudah jadi debu, debu bersebaran, tentu Allah tidak bisa mengazab saya aman. Dia tidak tahu Allah Maha Kuasa. Maka ketika orang ini meninggal, maka Allah perintahkan lautan dan sungai dan angin untuk mengumpulkan kembali orang ini jasanya. Maka jadi satu lagi, lalu Allah bangkitkan dia. Allah tanya dia, "Kenapa kamu melakukan itu?" "Wahai Rabbku, sungguh aku takut dengan kebesaranmu. Aku takut nanti engkau akan azab aku karena ketika di dunia aku tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali, ya Allah. Aku takut sekali ya Allah dengan azabmu ya Allah." Maka gara-gara ketakutannya itu, Allah ampuni dia. Allah masukkan dia ke surga-Nya Allah Subhanahu Wa Taala.